Assalamualaikum dan hai, saya Amy. Mari kita lihat berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan Oppo memperkenalkan peranti terbaru di bawah siri Oppo Reno4, iaitu Oppo Reno4 SE. Ia hadir dengan skrin bersaiz 6.43 inci, dijana chip MediaTek Dimensity 720 dan kamera utama 48.8 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan untuk pasaran China sahaja. Bukan itu sahaja, Oppo Watch ECG turut akan dilancarkan pada 24 September ini. Walau bagaimanapun, peranti ini tidak menerima pelepasan KKM dan dijangka tidak akan ditawarkan untuk pasaran Malaysia. Realme pula hadir dengan siri Realme Narzo 20, iaitu Narzo 20A, Narzo 20 dan Narzo 20 Pro. Untuk model Realme Narzo 20A, ia dijana chip Snapdragon 665, sementara Narzo 20 pula dikuasakan chip MediaTek Helio G85 dan untuk versi Pro pula dijana chip MediaTek Helio G95. Buat masa ini, ketiga-tiga peranti ditawarkan untuk pasaran India sahaja. Mengenai Realme lagi, Realme C17 turut diperkenalkan. Peranti ini dilengkapi skrin 6.5 inci, dijana chip Snapdragon 460 dan kamera utama 13, 8, 2 dan 2MP. Setakat ini, tarif penawaran peranti untuk pasaran tempatan masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, Samsung kini telah membawa masuk satu lagi telefon pintar iaitu Samsung Galaxy M51. Ia menampilkan jenaan chip Snapdragon 730G, sensor utama 64MP dan bateri berkapasiti 7000mAh. Di Malaysia, ia ditawarkan pada RM1,399 hanya pada 24 September ini, sementara harga rasmi pula adalah RM1,599 untuk sebuah. Selain itu, Asus bekerjasama dengan Acronym untuk memperkenalkan Zephyrus G14 Acronym edisi terhad. Ia hadir dengan papan kekunci berwarna serta bahagian belakang paparan komputer riba yang sedikit berbeza. Untuk spesifikasi dalaman, ia seakan model yang diperkenalkan sebelum ini. Bagi yang berminat, ia ditawarkan pada harga RM11,299 sekitar bulan Oktober 2020. Akhir sekali, Microsoft telah mengambil alih ZeniMax Media yang merupakan syarikat induk kepada Bethesda dengan bayaran $30 bilion secara tunai. Dengan ini, studio di bawah payung Xbox Game Studio meningkat dari 15 ke 23. Selain permainan-permainan di bawah ZeniMax juga akan disertakan sebagai sebahagian daripada Xbox Game Pass. Jadi itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku sepanjang 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berjumpa lagi kita di video Amaz 24 yang seterusnya.